بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم أيها الطلاب؟ الحمد لله الحمد لله الحمد بارك الله الحمد لله جزاكم الله خيرًا. عفوا sekali lagi saya ini lagi terkendala apa Zoom itu ane gaptek, jadi pas ini apa namanya coba-coba Zoom ternyata salah terus itu. Tadi saya udah bisa, ternyata akunnya salah. Nah ini, afwan sekali lagi. Semoga untuk kedepannya insya Allah bisa lebih baik lagi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tapi saya akan bacakan, Mas. Yang belum ini, yang belum baca, tolong ini pakai apa itu? Alam tanda tangan itu, biar kita tahu siapa aja yang belum membaca. Ya, tafadhol dulu. Sambil kita menunggu, kita panggil Mas Fahri. Sama hadir, Rasul. Kemudian Mas Ahmad Afandi. Nah, hadir, Ustaz. Nam, tafadzolah. Ana man? Ana dhabit atau musafir? Anta musafir. Nam, taib. Hal anta maliziyu? Nama apa tuh, Mas? Oh, assalamualaikum assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Jawaz as-safari min fadlik. Hadha huwa jawaz as-safar. Hal anta maliziy? لا أنا كشميري. هل أنت قادم للعمل؟ لا أنا قادم للزيارة والعمرة. كم يوما ستقيم هنا؟ ثلاثة أسابيع تقريبا. أين ستقيم؟ سأقيم في الفندق قريبا من المسجد الحرام. إقامة طيبة وعمرة مقبولة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكما. Sekarang Mas Darmansyah sama Mas Taufiqul Hadi. Naam Ustaz. Naam tafadhol. Ana mansat. Anta musafir. Musafir. Naam. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Jawaz as-safar min fadlik. Hadha huwa jawaz as-safar. Hal anta Malaysian? La, ana Kashmiriyun. Hal anta qadimun lil amal? La, ana qadimun liziyaratil umrah. Kam yawman saqtukim huna? Thalathata asabi'a taqriban. Aina satuqim? Sa'uqimu fi fundukin qaribin minal masjidil haram. Iqamatan thayyibatan wa umratan maqbulatan insyaallah. Jazakallahu khair. Tayyib, barakallahu fi. Nam, satu kali lagi. Mas Iksan. Nam, Ustaz. Mas Iksan. Kemudian Mas
Maulana. Hadir Ustaz. Naam tafaddala. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ahlan wa sahlan. Jawaz as-safar min fadlik. Hada wa jawaz as-safar. Jawaz as-safar. Hada huwa جواز السفر. هل أنت ماليزي؟ لا. أنت ماليزي؟ لا، أنا كشميري. هل أنت قادم للعمل؟ لا، أنا قادم للزيارة والعمرة. كم يوما ستقيم هنا؟ ثلاثة أسابيع تقريبا. أين ستقيم؟ سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. إقامة طيبة وعمرة مقبولة إن شاء الله. طيب بارك الله. نعم بارك الله فيك. Baik. Di sini kita lihat qala musafir. Musafir kata musafir artinya apa? Orang yang berpergian. Pergian. Assalamu alaikum. Kemudian apa? Ad-dhabit. Wa alaikumussalam. Ahlan wa sahlan. Jawaz safari min fadlik. Baik. Di sini antum lihat di sini jawaz safari min fadlik artinya apa? Paspor silahkan. Jadi apa? Min fadlik artinya apa? Silahkan. Mohon paspor. Berarti mohon. Apa? Tolong paspornya. Tolong paspornya. Jadi langsung ya, selamat datang. Permisi biasa ya. Ya, permisi. Biasanya kalau kita ke misal bandara itu langsung ditanyakan mana safarnya itu, bahasa kitanya gitu. Di sini cuma langsung jawaz safari min fadlik. Ya. Kemudian al-musafir ini jawab apa? Hada huwa jawazus safari. Artinya apa? Ini paspornya. Ini dia paspornya. Ini dia. Baik. Hada di sini ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Artinya apa yang itu? Kenapa Pak di sini pakai hada? Muzakkar. Mudakar, makanya hada huwa jawazus safari, ini dia paspornya ya. Hal anta maliziyun artinya apa? Apakah kamu warga kamu dan Malaysia? Kenapa di situ maliziyun itu menunjukkan apa? Warga negaraan. Apakah kamu berkebangsaan Malaysia atau apakah kamu seorang Malaysia itu ya? Jadi di sini menunjukkan kebangsaan. La ana kashmiriyun. Bukan saya apa orang Kashmiri. Hal anta qadimun lil amal? Artinya apa? Hal anta qadimun lil amal? Apakah kamu datang untuk bekerja? Yeah. Hal anta qadimun. Nah, qadimun di sini ntar kalau antum belajar tasrif di situ ntar ada itu. Ya. Nah, di situ ada ini dari tasrif dari fa'ilun gitu. Hal anta qadimun lil amal? Apakah kamu datang untuk bekerjalah ana maqadimu li ziyarati wal umrah. Baik, artinya apa? La ana saya qadimu. Datang. Ya, saya datang untuk berkunjung dan umrah. Tidak,
saya datang untuk berkunjung, ziarah itu untuk berkunjung. Wal umrah, dan untuk melaksanakan umrah atau untuk umrah itu yang insya Allah kita sudah pahami. Kemudian qala dhabit, kam yawman satuqimu huna, artinya apa? Berapa hari kamu tinggal di sini? Berapa hari kamu tinggal di huna, artinya apa? Di sini. Di sini. Kalau di sana apa? Hunaka. Umtaz, barakallahu fikum. Nah, berapa hari kamu tinggal di sini? Nah, kemudian qala ajaba al-musafir. Kemudian apa? Musafir itu menjawab thalathata asabi'a taqriban. Artinya apa thalathata asabi'a? Tiga minggu kurang lebih, kira-kira tiga minggu. Takdirnya itu biasanya kira-kira ya, kira-kira tiga pekan. Taib, antum lihat salah tata asabi. Ini sedikit ini ya. Kemarin kayaknya udah dijelasin belum nih yang salah tata asabi. Belum ya? Belum. Taib, kita sedikit nih ya ke sini nih. Salah tata asabi. Asabi'a di sini jamak atau mufrad? Jamak. Antum semua ditulis ya. Asabi'a itu artinya artinya apa? Mu'a jamak. Jamak taksir. Antum tulis asabi'a itu jamak. Dan jamaknya di sini jamak taksir gitu ya. Ustaz, kenapa sih kok jamak taksir? Udah antum tulis aja jamak taksir itu. Ya. Duh, pokoknya setiap jamak taksir antum kalau bisa dihafal ya. Pokoknya dari sekarang saya ulangi teman-teman apa namanya? Jamak taksir itu antum dihafal. Biar apa? Biar antum tahu mana aja yang jamak taksir dan mana yang bukan jamak taksir itu. Ntar ketika antum udah semester 1 2 3 itu, insyaallah antum akan bisa memahaminya itu. Ya. Kemudian asabi'ah itu kan jamak taksir. Mufradnya apa? Usbu'. Tapi siapa yang bisa menulis usbu' tafadhol di chat, ntar teman-teman yang lain dilihat. Tulisan usbu' itu bagaimana? Tafadhol tulis. Mumtaz, usbu' itu mufradnya. Taib. Kenapa di sini pakai salasata bukan salasa itu? Karena muannas jamak, kata jamak. Karena usbu muzakkar. Taib. Nah, sekarang kita jelaskan ya biar Taib, siapa yang mau menjelaskan tafadhol, kita mencoba belajar dari teman yang mau menjelaskan tafadhol. Tafadhol, siapa yang mau menjelaskan, mencoba untuk menjelaskan? Anas. Nam, tafadhol, Mas. Ya, kalau misalkan mufradnya muzakkar, nah adanya jadi mu'annas gitu. Kan itu usbu'un, terus adanya salasah. Jadi salasata asabi'ah gitu. Kalau apa jamak dari usbu'un. Ada lagi Mas? Ya, kalau misalkan kalau mufradnya musanna ininya jadi mudzakkar. Jadi misalkan saatun. Jadi salasa saatin seperti itu Ustaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik. Mumtaz. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, saya jelaskan ya sedikit. Dan ntar kalau belum paham, ntar tanya. Di sini kan salah kata asabi'. Ingat, antum yang pertama dilihat itu apa? Asabi'nya itu atau isimnya itu. Kita buat ini aja biar kalau bilang adat nanti itu kan bingung ntar. Kita tidak pakai itu dulu, haidah itu. Tetapi antum lihat isimnya.
ya. Asabi itu kan isimnya itu. Asabi di sini kan aslinya itu dari kata usbu. Itu mufradnya. Jadi antum lihat usbu di situ. Jadi ketika 3 sampai 3 4 5 6 ya. Itu menggunakan ini jamak, dijamakan. Ya, dijamakan, ingat pokoknya 1 2 3 4 5 6. Ya. Sampai berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu sampai berapa? 9. Hah? 9. 3 sampai 9. 9. Tak sampai 9. Bilion apa 10? 9 Ustaz. 9. Ayo. 10. Sampai 10 Ustaz. 9. 10. Ayo. Baik ya. Pokoknya ini kita jelasin dulu di situ tentang asabi. Pokoknya harus 3 ke atas dulu itu ya. Harus menggunakan jamak. Apa menggunakan jamak? Jamak. Nah, antum lihat jamaknya itu kan ini asabi itu kan dari mufradnya usbu. Ketika usbunya itu dijamakan, nah ingat berarti bilangannya adanya itu harus berlawanan. Ingat harus berlawanan itu ya. Paham ya? Pokoknya dari bilangan 3 sampai 10 itu harus dijamakan. 3 sampai 10 itu harus dijamakan. Jadi isimnya itu harus dijamakan. Tetapi ingat sebelum dijamakan antum lihat dulu nih mufradnya. Mufradnya itu mudzakkar atau muannats? Apa mufradnya mudzakkar atau muannats? Kalau mudzakkar berarti angkanya salah satunya itu harus muannats. Makanya antum lihat asabi' itu kan dari usbu'. Sedangkan usbu' itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Kenapa kita mengetahui usbu di sini itu mudzakkar? Tidak. Karena enggak ada tak marbutah. Mumtaz. Karena di situ tidak ada tak marbutah. Ya. Jadi kalau tidak ada tak marbutah menunjukkan mudzakkar. Makanya usbu di sini mudzakkar. Karena tidak ada tak marbutah. Berarti angkanya itu harus mu'annas, harus berlawanan. Setelah itu berarti kita tulis. Jadi salah satu, bukan salah satu atau salah satu itu ya. Kenapa? Karena usbunya itu mu'dakar. Setelah angkanya kita tulis salah satu, baru as usbunya itu kita rubah menjadi apa? Menjadi jamak. Makanya menjadi apa? Salah satu asabi'. Ya. Nah, di sini yang kalau di sini kan salah satu asabi'. Kenapa salah satu? Kenapa enggak jadi salah satu? Nah, itu ntar ini lagi itu pakai kaidah itu ya. Itu ntar aja dulu biar kita bahasnya itu bertahap itu. Ntar antum insyaallah kalau udah ke jenjang berikutnya itu antum akan paham sendiri. Ketika membahas tentang jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu. Soalnya itu antum akan paham. Tetapi kita cuma menjelaskan yang ininya salah bukan di harokatnya ya, tetapi kalimatnya. Kenapa di situ bukan salah satu, tetapi di situ tetapi ditulis salah satu atau salah satu. Nah, itu kita menjelaskan begitu. Makanya di sini antum lihat salah tata asabi'a takriban. Baik, sampai sini sudah paham belum nih? Insyaallah paham. Tentang bilang yang ini. Paham insyaallah. Baik, bagi teman-teman yang belum paham tafadhol, biar kita benar-benar tidak ada yang belum paham, harus paham semua itu. Baik, tafadhol.
Ada yang belum paham? Dan kalau yang belum paham chat aja ya, misalkan apa namanya, kalau misalkan mau ngomong kadang nggak enak itu apa, tetapi ini ngechat nggak apa-apa, maksudnya itu lewat chat yang di Zoom ya, diusahakan antum semua harus paham, jangan jangan sampai ada yang belum paham. Taib, ane kasih contoh lagi ya, ntar antum tulis di chat ya, berarti paham semua. Kalau ane lihat misalkan gitu, kita lihat yang kemarin ada jamaknya apa ya. Baik, kolamun jamaknya apa? Aklamun. Coba antum tulis di chat 4 pulpen. Bagaimana cara ininya menjadi 4 pulpen pakai bahasa Arab? Tafadhol tulis di chat. Chat Zoom. Berapa tadi set? Berapa pena? Apa? Berapa pena tadi? 40. 4 pena. 4. Masya Allah ini. Berarti antum semua sudah paham ya? Sudah paham. Masya Allah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baik, apa sedikit masukan. Aklamun di sini A-nya itu bukan pakai A yang Hamzatul Wasli ya. Tetapi pakai Hamzatul Qati'i. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan. Saya udah jelasin belum di sini. Antara Hamzatul Qati'i sama Hamzatul Wasli. Belum Ustaz. Baik, berarti A-nya menjelaskan di kelas yang lain. Taib, ingat kita sedikit membedakan antara hamzatul qat'i sama hamzatul wasli ya. Jadi ane tulis nih ya, ane tulis di chat. Kalau yang ini namanya hamzatul qat'i. Ini namanya Hamzatul Qat'i ini yang ane kirim nih. Ya. Itu namanya Hamzatul Qat'i. Yang alif habis alif di atas itu ada hamzahnya, itu namanya Hamzatul Qat'i. Jadi kalau Hamzatul Qat'i baik itu di awal, di tengah itu dibaca terus. Contoh antum lihat yang kata al-muwadhdhaf itu. Muwadhdhafnya bilang apa? Afwan, al-muwadhdhaf. Antum lihat di ini atom antum lihat ini ya yang halaman ya apa? Ane kembali sedikit ya, satu ini antum buka halaman 349. Ya. Di situ yang antara musafir itu. Jadi biar enggak bingung ya. Kalau tulisan aina. Nah, a di sini kan apa? A-nya di situ pakai apa? Hamzatul qati'i. Yang aina apa? Aina tajafir. A di situ menggunakan apa? Hamzatul Qati'i. Bisa dipahami ya? Yang alif di atas itu ada hamzanya, itu namanya apa? Hamzatul Qati'i. Aina al-mudakir. Ana. Nah, A di sini sebagai apa? Hamzatul Qati'i. Ana musafir. Ana qadimun. Ana dahibun ilal madrasah. Ana di sini apa? A-nya itu menggunakan hamzatul qat'i. Nah,
ketika hamzatul qat'i atau alif yang di atasnya ada hamzanya, itu baik itu di awal, di tengah itu selalu dibaca. Contoh, aina Muhammad. Ketika di ainanya itu ditambah dengan wa aina Muhammad, tetap dibaca. Ya, aina Muhammad. Nah, itu di depan ya. Di awal-awal ini kalimat. Ya, aina itu. Tetapi ketika kita dimasukkan jadi tengah-tengah. Saya ana Muhammad. Wa aina Khalid. Nah, wa aina tetap dibaca. Wa aina a-nya dibaca lagi. Ya. Itu namanya hamzatul qat'i. Jadi hamzatul qat'i kaidahnya itu apa? Ditulis dan diucapkan atau dibaca itu. Tuktab wa tuntok itu. Ya. Itu namanya hamzatul qat'i. Nah, beda ketika hamzatul wasli. Ya. Hamzatul wasli antum lihat yang tulisan assalamualaikum. Di situ kan ada tulisan as itu kan? Atau yang kita kenal dengan huruf asyamsiyah, alif lam asyamsiyah ya. Alif lam asyamsiyah. Di situ alif tetapi di atasnya tidak ada hamzahnya. Itu namanya apa? Disebut hamzatul wasli. Hamzatul wasli ketika di awal-awal jumlah atau awal-awal kalimat itu dibaca as. Antum kedengar huruf a-nya enggak? Pasti kedengar kan? Nah, itu namanya apa disebut hamzatul wasli. Nah, itu namanya hamzatul wasli. Ya. Ketika di situ hamzatul wasli, ya, berarti ketika di awal-awal dibaca, beda ketika di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu tidak akan dibaca. Contohnya apa? Kalau antum menulis surat pertama yang di awal itu apa? Assalamualaikum. Kemudian di tengah-tengah apa? Kemudian di akhirnya apa? Sebelum tanda apa tulisan tanda tangan atau yang terhormat gitu kan? Yang di bawahnya kan ada tanda tangannya loh. Nah, sini tanda tangan kan ada tulisan Pak. Wassalamualaikum. Nah, assalamualaikum itu kemasukan huruf gua. Ya, dijalui dengan huruf gua. Makanya pas dibaca, bukan dibaca apa? Wa assalamualaikum. Ya, begitu. Tetapi apa? Langsung wassalamu. Jadi huruf hamzahnya itu seakan-akan itu apa? Tidak ada. Padahal kalau kita tulis A, ada. Tetapi ketika kita ucapkan tidak ada. Makanya hamzatul wasli itu ditulis akan tetapi tidak dibaca atau tidak dilafadzkan. Ya. Jadi kalau hamzatul qat'i tuktab wa tuntak. Kalau hamzatul wasli tuktab wa la tuntak. Ditulis akan tetapi tidak dibaca. Baik. Sampai sini udah paham atau belum? Oh, darulah di sini hujan besar. Jadi suaranya mungkin terganggu. Jelas nggak suaranya? Jelas. Okay. Sampai sini udah paham belum tentang hamzatul wasli sama hamzatul qat'i? Sudah paham ya? Fahimna. Sampai barakallahu fikum. Dan kita melanjutkan setelah salah satu asabi'a taqriban. Kemudian sa'ala ad-dhabit, kemudian dhabit itu bertanya apa? Aina satuqimu? Aina satuqimu? Artinya apa aina satuqimu? Di mana kamu? Di mana kamu bermukim? Ah.
Benar. Di mana kamu bermukim atau kamu tinggal di mana, gitu ya? Ya, kamu akan tinggal di mana? Ingat, di situ kan aslinya itu dari kata apa? Koma yukimu. Huruf sa itu termasuk ciri-ciri fi'il. Anu tulis ya, huruf sa itu aslinya itu apa? Sa plus tukimu. Sa di situ itu tambahan. Sa di situ termasuk ciri-ciri apa fi'il. Jadi isim juga ada ciri-cirinya, fi'il juga ada ciri-cirinya. Coba kita sedikit ya. Ciri-ciri isim itu apa aja? Yang pertama apa? Ada alif lam. Pertama alif lam. Lam, tanwin, hidupat. Mumtaz. Hujan. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Jadi isim itu memiliki ciri-ciri. Ya, kalau antum baca di Jurmiyah atau kitab-kitab Nahwu itu akan dijelaskan itu. Ciri-ciri isim yang pertama itu apa? Ada alif lam. Atau kemasukan alif lam. Tahu kan ya, isim itu artinya itu kata benda itu ya. Ini kita secara umum aja kata benda itu. Meskipun tadi ada penjelasannya secara detail itu apa itu isim itu ya. Tapi untuk memudahkan kita yang simpel dulu. Jadi isim itu ciri-cirinya itu kemasukan alif lam. Pertama itu alif kemasukan alif lam. Contohnya apa? Al-baitu. Al-baitu, rumah gitu kan. Itu kemasukan alif lam, al-baitu. Yang kedua, tanwin, baitun. Ingat, ketika kemasukan alif lam berarti nggak boleh tanwin, nggak boleh apa? Al-baitun itu nggak boleh. Ya. Jadi ketika masukkan alif lam tidak boleh tanwin. Jadi nggak boleh apa? Al-baitun itu nggak boleh. Kalau kemasukan alif lam berarti apa? Nggak boleh kan menjadi al-baitu, al-baita, al-baiti. Gitu ya. Itu ketika kemasukan alif lam. Nah sekarang ketika kemasukan tanwin atau isimnya itu, isimnya dalam keadaan tanwin berarti alif lam itu harus hilang. Jadi apa? Baitun. Baitun. Baitan atau baitin gitu ya. Nah itu. Itu antum harus paham. Itu ciri-ciri isim yang terakhir. Yang ketiga itu apa? Didahului huruf jar. Huruf jar. Kemasukan huruf jar. Ya. Kemasukan huruf jar. Contohnya apa? Alal maktabi. Mumtaz. Alal maktabi. Ya. Fil baiti. Fil masjidi. Jadi isim ketika kemasukan harfun jar atau bahasa yang di Jerman itu namanya al-khofat, dikhofatkan itu. Itu harus kasroh. Jadi nggak boleh jadi fil baita, fil baitu, tidak boleh. Tetapi harus apa? Fil baiti. Gitu, ya. Itu secara ini aja secara global ini sebentar ada berbeda sedikit gitu ya. Tapi kita membahasnya yang ada yang mudah dulu. Baik, tadi aina satu kemo. Sa di sini ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il. Yang mana artinya itu a akan. Ya, di mana kamu akan tinggal, ya. Atau di mana kamu akan apa? Minap. Permukim, ya. Oh, tadi apa jawabnya Pak? Anta biru sa'ukimu fi fundukin qaribin minal masjidi al-harami. Nantung ya. Sa'ukimu, saya akan tinggal di fundukin. Nah di sini tadi ditanya dijelasin. Fundukin di sini berarti isim atau fi'il? Tundukin isim, Ustaz. Fi'il. Sa'ukim. Sa'ukim fi'il. Fundukin isim. Isim. Isim, Ustaz. Oh, kenapa disebut isim? Diawali fi. Tidak boleh huruf jar. Huruf jar. Masukkan atau didahului huruf-huruf.
di ayah di sini kue pondokin. Yang pondoknya itu di sini tanwe. Kenapa? Karena tidak kemasukan alif lam. Namanya di sini di pondokin koreben minal masjidi. Nah, al masjidi juga sama kemasukan harfun jari itu min. Minal. Jadi harfun jari itu antara fi dan min. Minal masjidil harami. Ya. Saya akan tinggal di pondok artinya apa? Hotel. Hotel. Hotel apa apartemen? Hotel. Hotel. Apartemen bahasa Arabnya apa? Syaqqah. Syaqqah. Ya. Jadi apa saya akan tinggal di hotel yang dekat dari Masjid Haram. Kemudian apa? Qala dhabit. Iqamatan thayyibah. Artinya apa iqamatan thayyibah? Tempat tinggal yang tenang. Nyaman. Betah-betah, Ustaz. Tempat tinggal yang nyaman. Semoga apa? Bermukim di mana tuh? Di Masjid Haram itu? Dengan apa? Dengan baik atau tenang gitu ya. Thayyib itu baik. Wa umrotan makbula dan apa? Umroh yang diterima atau makbul. Insya Allah makbul itu udah ini ya. Udah tahu lah artinya ya. Insya Allah. Jika Allah menghendakinya, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikannya. Baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Iqamatan thayyiban. Thayyibatan Ustaz tadi gimana? Arti lengkapnya Ustaz. An? Gimana? Oh, artinya iqamatan thayyibatan. Semoga apa? Ini harapan ya. Iqamatan thayyiban. Engkau bermukim dengan apa? Dengan baik. Maunya itu dengan baik gitu. Biasanya kalau misalkan antum ke apa namanya Saudi ntar antum udah dapat ikomnya belum itu ya untuk ini tempat tinggal di sana itu. Tapi apa namanya kita lanjut ke halaman berikutnya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain? Halo Ustaz. Halo Ustaz. Taib. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Taib, siapa yang mau ane panggil Mas? Ini ya, ini langsung ini ya. Kiwar yang berikutnya. Kemajuan kita mah dikit baik satu. Tadi panggil. Tadi siapa dulu? Kodarullah ini HP-nya sedikit error, jadi pas di ini layarnya nggak bisa. Tadi siapa yang mau baca tafadhol yang tentang ini? Kibar yang ketiganya, yang safar yang ketiganya, tafadhol. Siapa yang mau baca? Ana Ustaz. Nama tafadhol, kemudian siapa lagi? Dia, ini layarnya belum bisa digeser.
Satu lagi siapa? Nam Tafadhol Mas. Taip. Ana man? Antum al-muwazzaf. Al-muwazzaf. Naam. Naam. Taip. Ahlan wa sahlan. Faqadtu hakibati. Min aina anta qadim? Ana qadibun min Bangladesh. Bangladesh. Aina al-jawaz? وأين التذكرة؟ هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. ما لون الحقيبة؟ لونها أسود. هل هذه حقيبتك؟ نعم، هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. نعم، هذه حقيبتي. Baik, barakallahu fiikum. Atau siapa lagi yang mau baca? Ini apanya? Layarnya belum bisa digeser ya. Ini Ustaz. Layarnya lagi belum bisa. Naam tafadhol Mas. Ini bagi yang belum baca ya. Naam Ustaz. Tafadhol. Siapa lagi yang satu lagi? Naam tafadhol Mas. Yes. Naam tafadhol anta al-muwadhdhab. Antum sebagai muwadhdhab. Ana muwadhdhab. Tayyib yes. Ahlan wa sahlan. Faqadtu haqibati. Min ayna anta qadim? أنا قادم من بنغلاديش. أين الجواز وأين التذكرة؟ هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. ما لون الحقيبة؟ لونها أسود. هل هذه حقيبتك؟ نعم. هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. افتح حقيبة. نعم هذه حقيبتي. طيب بارك الله فيكم. طيب عفوا sebelum saya apa menjelaskan. Satu lagi, satu orang lagi ya. Baik, siapa lagi? Kita tiga orang. Maunya tiga kali membaca, tafadhol. Yang belum baca ya, tafadhol. Siapa? Kodoro, dia belum bisa ini. Nah, tafadhol. Kemudian siapa lagi, teman yang lain? Yang lain siapa, tafadhol? Jadi ini belum bisa ini ya, belum bisa apa namanya, layarnya belum bisa gerak, jadi belum bisa pindah ini screennya sama lihat nama ini. Tadi satu lagi, siapa lagi? Ana Ustaz. Naam tafadhol. Ana muwazzaf. Naam. Ana musafir. Naam. Ahlan wa sahlan. Faqadtu haqibati. Min aina anta qadim? Ana qadimun min Bangladesh. Aina az-zawaj wa aina at-tadhakir? Aina az-zawaj? Afwan Mas, ulangi. Aina az-zawaj? Aina al-jawaz? Aina al-jawaz wa aina at-tadhkira? Hadha huwa al-jawaz wa hadhihi hiya al-tadhkira. Ma launa al-haqiqah? Afwan? Afwan Mas, yang tadi yang musafir. Wahadihi hiyat tadhkirah. Ya, ulangi Afwan. Iya. Hadha huwal jawaz. Wahadihi hiyat. Wanya jangan tasya, jangan jawaz. Tapi hadha huwal jawaz. No. Hadha huwal jawaz. Wahadihi hiyat tadhkirah. Ma launul haqibah? Launuha aswad.
هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. نعم هذه الحقيبة. عفوا نعم هذه حقيبتي. طيب بارك الله فيك. طيب sebelum kita menjelaskan tadi ini ya yang itu iqamatan thayyibah itu tempat tinggal yang baik gitu ya, diartikan begitu ya. Simpelnya apa simpelnya begitu. Taib. Barakallahu fikum. Taib, sekarang tentang safar yang hewan yang ketiga ya. Al-muwaddafu ahlan wa sahlan. Bisa juga marhaban itu ya. Itu sama aja ya pemakaiannya itu. Antum lihat al-musafir faqadtu hakibati. Ingat faqoda. Asli itu dari kata faqoda. Kalau faqoda itu artinya itu apa? Kalian tahu faqoda artinya apa? Kehilangan. Mumtaz. Muradif. Muradif itu artinya itu sinonim. Muradifnya itu azala. Ya. Azala. Hamzah. Hamzatul Qati'i. Tulis Hamzatul Qati'i. Kemudian za. Kemudian alif. Kemudian lam. Azala. Gitu. Itu muradifnya. Muradif itu artinya itu sinonim. Jadi ingat. Antum harus tahu ini ya. Faqor itu sinonim atau muradifnya itu azala. Biasanya kalau buat latihan. Pas latihan-latihan itu soal itu. Ntar aneh buat itu. Biar apa? Antum tahu faqor itu sinonimnya apa. Atau muradifnya itu. Ya. Taib. Afaqattu hakibati. Asal ya, hakibati di sini berarti tasku. Ya. Berarti aslinya itu hakibatun. Karena menunjukkan kepunyaanku berarti hakibati tinggal ditambahi huruf ya. Berarti apa faqattu hakibati artinya apa? Telah hilang tasku. Aku kehilangan. Aku kehilangan tasku. Tas. Baik ya. Kemudian sa'ala al-muwaddaf. Muwaddafnya bertanya, "Min aina anta qadim?" Artinya apa? Dari mana kamu berasal? Dari mana kamu datang? Ayo. Ayo, apa min aina anta qadim? Ayo, qadim. Dari mana kamu datang? Mintas. Min aina anta qadim? Dari mana kamu datang? Ya. Ana qadimun min Bangladesh. Kalau ini di sini min Bangladesh ya. Bangladesh. Saya datang dari Bangladesh. Ya. Insyaallah di sini bisa dipahami ya. Artinya apa itu ya? Kita fokus ke arti, kemudian kalau kita membahas kaidahnya itu kaidah-kaidah yang lebih gampang aja, biar enggak yang apa namanya yang tidak terlalu rumit itu ya. Kemudian al-muwaddaf, aina al-jawaz? Di mana? Jawaz artinya apa? Paspor. Di mana paspor? Wa aina tadhkira artinya apa? Tadhkira. Dan di mana tiket? Nah, makanya ini kan pertama aina. Yang pertama itu tidak ada wa. Makanya a-nya kan dibaca ainal jawas. Itu namanya hamzatul qat'i. Ketika dikemasukan huruf wa aina tetap a-nya itu dibaca. Itu namanya hamzatul qat'i. Ya. Di awal itu dibaca, di tengah-tengah juga dibaca. Ya. Ini biasanya kalau antum belajar tajwid, dan insyaallah di situ ada itu. Namanya hamzatul qat'i sama hamzatul wasli. Kalau antum paham ter antum ketika membaca di Al-Qur'an itu ini tahu itu. Ketika di tengah-tengah, ketika di awal itu, ketika disambung bagaimana. Itu antum harus tahu. Ya. Baik. Kemudian antum lihat hadza huwal jawaz. Ini dia paspornya. Wa hadhihi hiya tadhkira, dan ini dia tiket. Ma launul hakibah?
Artinya apa? Maulaunul hakibah. Apa warna? Launu, warna. Apa launu? Warna. Warna. Warna muntas. Maulaunul hakibati. Artinya apa? Apa warna tasnya? Apa warna tasnya? Nah, ini disebut apa launul hakibati di sini? Disebut al-idhofa ya. Udah paham ya idhofa ya? Insyaallah Ustaz. Mumtaz, barakallahu fiikum. Launuha aswad. Launuha aswad. Warnanya ha di sini. Kenapa di sini? Di situ bukan ditulis launuhu, tetapi ditulisnya launuha. Kenapa? Kembali ke hakibah. Kembali ke hakibah. Hakibahnya itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa hakibahnya itu muannas? Tak marbutoh. Kenapa tak marbutoh? Karena hakibahnya itu ada tak marbutoh. Ketika isim kemasukan tak marbutoh disebut muannas. Makanya di situ launuha. Bukan launuhu. Kenapa? Karena hanya itu kembali ke hakibah. Yang mana ke hakibah itu? Apa isi mu'anna? Ya launuha aswad. Nah. Launuha aswad. Baik. Ya. Baik. Ntar di sini saya nggak jelasin ini ya. Apa namanya? Yang kenapa aswad, kenapa itu gitu ya. Ntar dulu. Tadi karena saya udah jelasin kaidah yang pertama itu tentang salah satu asabi' sama apa tadi? Yang hamzatul wasli sama hamzatul qatli. Biar antum enggak terlalu pusing itu. Kita tidak menjelaskan kaidahnya dulu. Ntar kalau berarti ntar pembelajaran malam lagi ada ya, Mas? Habis Isya ya. Ada, Ustaz. Makanya ntar di situ ntar kita belajar di latihan. Setelah itu baru kita jelaskan sedikit kenapa warnanya hitam. Ketika mu'anas itu bagaimana, ketika mudzakkar itu bagaimana. Baik. Launuha aswad. Kemudian qala al atau sa'ala al mu'attab. Hal hadhihi hakibatuka? Artinya apa? Hal hadhihi hakibatuka? Apakah ini tasmu? Apakah ini tasmu? Baik. Kemudian ajaba al-musafir. Musafir menjawab, "Na'am, hadhihi haqibati." Ya, ini tasku. Madza fil haqibati? Artinya apa? Madza fil haqibati? Ada apa? Apa isinya tas? Apa yang ada di tas. Apa yang ada di dalam tas itu ya. Gitu. Madza fil haqibah? Apa yang ada di tas? Kemudian al-musafir menjawab fil haqibati malabis. Di dalam tas apa? Pakaian. Ada pakaian-pakaian. Malabis di sini jamak ya. Jamak. Pakaian-pakaian. Kemudian Muadzin itu memerintahkan apa? Iftahil hakibah. Nah, i di sini iftahil i. I di sini termasuk hamzatul qati'i atau hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Mumtaz. Hamzatul wasli. Jadi dia pokoknya kalau fi'il amr hamzanya itu selalu hamzatul wasli. Kalau antum lihat di situ iftahil hakibah. Hamzanya itu kan di awal jumlah. Makanya hamzanya dibaca if. Tetapi ketika saya masukkan huruf gua enggak akan dibaca gua iftahi, enggak bakal dibaca begitu. Tapi apa dibacanya? Waf hamzanya itu enggak kedengaran. Langsung apa? Waftahil hakibah langsung ya. Hamzanya itu tidak dibaca. Itu namanya hamzatul wasli. Artinya apa? Iftahil hakibah. Bukalah tasmu. Bukalah tas. Kemudian
Musafirnya apa? Naam. Hadihi haqibati. Ya. Ini tasku. Baik. Nah, dari sini antum bisa dipahami ya bahwa ketika ini ya cara ini membaca terutama ketika ada soal-soal itu. Antum ketika ada soal-soal antum lihat ini mudzakkar dulu atau muannats dulu itu. Setelah tahu ini mudzakkar atau muannats baru antum sedikit memahami artinya. Ya, memahami artinya ini tentang apa nih? Nah, setelah itu antum lihat. Dilihat apakah ini sebagai mufrad atau jamak. Ya. Nah, baru dilihat. Kalau antum tahu kaidahnya baru kaidah itu. Itu kalau kita belum tahu kaidah itu antum lihat dulu nih. Ini mudzakkar atau muannats dulu itu aslinya kaidah itu. Cuma itu biar simple itu, biar mudahnya begitu. Antum lihat kaidahnya muannats atau mudzakkar itu ketika ada soal-soal. Karena biasanya kita beberapa pertemuan kita ada latihan-latihan. Ya. Baik. Sampai sini bisa dipahami atau belum? Insyaallah. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, 2 menit lagi. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas silang waktu antum semua sehingga kita bisa belajar kembali. Dan saya ulangi, saya minta maaf. Karena masih belum ini bisa maksimal. Harusnya masnya itu jam 5 kurang 5 menit atau 10 menit. Tetapi tadi lebih lama itu masuknya ya. Jadi saya ucapkan saya minta maaf. Semoga nanti malam kita lebih cepat lagi dan tidak ada kendala. Saya kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga sore tahun. Tahu dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mumtaz. Sekarang Al-Falaq. Qul Bismillahirrahmanirrahim. Dubi Rabbil Falaq. Terus. Min syarri ma khulaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarri waswas. Assalamualaikum. Ya kondisi lah. Ini syarri waswasil khannas.
Alladhi yuwaswisu fi suduril nas minal jinnati wan nas. Disemang juga kalau dimunas. Kulah dimunas. Kulah dimunas. Bonyo orang-orang. Tapi kan, oh Mas Fir, oh Mas Amir, Nilisi, Mas Amir Nili, pas kembali ini orang gawo, ternyata ini digawa Mas Amir apa bagaimana? Iya, kan lu gak umangnya. Tapi pas balikin orang gak uang. Tuh, uang siapa? Mau ngalunin kayaknya lo kan? Nunggu. Uang siapa uang nyong gak uang? Nunggu. Mas Jen. Amsaina wa amsal mulku lillah wal hamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khairama
di hadhihi laila wa khayra ma mata wa khayra ma ba'daha rabbi a'udhu bika min syarri ma fi hadhihi laila laila wa syarri ma ba'daha rabbi a'udhu bika minal asali wasu il ibri rabbi rabbi a'udhu bika min azabin jahannam wa min azabin qabri Allahumma Allahumma la yadurru la mata la yadurru yadurru ma'asmihi shay'un bil ardi wala mata wala bisama wa huwas sami'un alim Allahumma la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim Allahumma la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala wala fis sama wa huwas sami'un alim Allahumma a'fini fi badani Allahumma a'fini fi matfokusa fokus Allahumma fokus dengan marimu lah cuman gini Allahumma a'fini fi basori Allahumma a'fini a'fini fi sam'i la ilaha illa ha illa anta ta'udun apa ta'udun apa Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an subaya muqalib al-qulub maning ya muqalib al-qulub manis bisa maning ya muqalib al-qulub saya rodi tu bilai robba rodi tu bilai robba nabi ya wa rasul mani rodi tu bilai robba barang rodi tu bilai mas rodi tu bilai robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam raditu bil ma'sa raditu billahi rabba wa bil islami dina
وَبِ مُحَمَّدٍ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِ مُحَمَّدٍ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِ مُحَمَّدٍ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِ مُحَمَّدٍ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء لا إله إلا الله 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 La ilaha la ilaha illallah 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 Di guys apa? Ah, apa? Iya. Tadi pas bilang sih, mana ini, lama.
Isi menghindari mana? Senang waktu itu sholat subuh. Nah sholat subuh ada orang di sana tuh. Sedangkan syarat sholat subuh kan, wajib sesuatu. Boleh saya untuk berorak subuh ke mana? Sertifikat anaknya Pak Jamal karo anaknya iya bisa ya siapa ya si video
Karena itu mana? Iya. Tuh, Eropa.